Kami mohonkan untuk lebih dari 250 crosser mengikuti Sabak Cemara Natural Rally Wisata Adventure. Pelepasan dilakukan di halaman kantor Camat Rantau Rasau Sabtu pagi. Event yang baru pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini akan menempuh rute dari Kecamatan Rantau Rasau, Berbak, Nipah Panjang, dan berakhir di Pantai Cemara, Kecamatan Sadu. Bupati Tanjung Jabung Timur Romi Haryanto berkeinginan dengan event rally adventure ini akan lebih memperkenalkan potensi pariwisata Tanjung Jabung Timur. Kita ingin memperkenalkan alam Tanjung Jabung Timur ke masyarakat Provinsi Jambi. Jadi kita punya Pantai Cemara, kita punya burung migran, supaya masyarakat Provinsi Jambi bahwa Tanjung Timur punya potensi wisata yang perlu dikembangkan. Dan ini tentu ke depan kami berharap Bapak Gubernur dapat membantu kami dalam rangka mempromosikan Pantai Cemara di Provinsi Jambi, khususnya Indonesia pada umum. Selain diikuti crosser lokal dan utusan OPD, juga diikuti komunitas crosser Kota Jambi, Muaro Jambi, dan Batanghari. Dari Tanjab Tim, Willy Bronson melaporkan.